Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, jom kita sama-sama tengok. Alhamdulillah, al-yaum nabda'u bid-dirasah. Okey, kita akan mula sesi pembelajaran kita dengan tajuk yang pertama, ad-darsul awal, ma'rifatul huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyah. Okey, mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah semua sekali ada 28. Okey. Awalan, dengar salah sebut ya. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha, ha, ho. Ho, ho. Dal, 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 dal. Ro, ro. Zai, zai. Sin, sin, shin, shin. Sad, sad, dad, dad. To, to. Zo, zo. Ain, ain. Ghain, ghain. Fa, fa. Qaf, qaf. Kaf, kaf. Lam, lam. Mim, mim. Nun, nun. Waw, waw. Ha, ha. Hamzah, hamzah. Ya. Okey, semua boleh ya? Okey, kita teruskan lagi, boleh? Okey, seterusnya. Anak kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Cintai Allah.
Okey, untuk ad-darsu ath-thani, yang ni zikrul huruf. Zikrul huruf hijaiyah. Zikru bermakna menyebut. Okey, tadi Ustazah dah sebut macam mana kita nak menyebut semua huruf hijaiyah ni. Okey. Zikrul huruf hijaiyah, anak-anak mesti sebut di rumah bersama dengan ibu bapa supaya kita semua tahu cara menyebut dengan betul huruf hijaiyah. Okey. Jadi ada kerja sedikitlah untuk menyebut huruf hijaiyah ni untuk semua anak-anak tahun 1, satu Najah, satu Sa'adah, satu Fawaz, satu Wildan, satu Mumtaz dan satu Hamaz. Okey, Ustazah nak antum sebut bersama-sama dengan ibu bapa rujuk buku teks muka surat 3. Okey, seterusnya, hayya nasma' jami'an. Ustazah ada sediakan sedikit video untuk sama-sama kita tengok dan kita dengar. Semoga bermanfaat. Okey, jom. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء تلك حروف وهذا غناء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء تلك حروف وهذا غناء والله تعالى أعلم daripada Ustazah. Hai anak penyejuk mata penawar hati yang duka lara teringatkanmu penghibur ayah juga mama engkau permata keluarga engkaulah penyejuk mata engkau